Teman-teman, mau tahu nggak perbedaan orang masih di rumah sakit dan saat keluar dari rumah sakit? Kayak gini, pas masuk rumah sakit. Pas keluar. Teman-teman, aku lagi di rumah sakit nungguin nyai aku lagi sakit. Nah, gak enak lah teman-teman, sakit tuh nyaiku. Teman-teman pernah kan ngerasain sakitku? Aku juga pernah ngerasain sakit. Nah, kemarin aku periksa dokter mata. Habis itu ternyata aku minus 0,75. Habis dari dokter mata, kata papa aku cari kacamata dulu di mall Bumi Kedaton. Habis itu aku sama keluarga aku nyari makan. Nah, pas nunggu pesanan datang itu, gigiku kumat, sakit banget, hampir mau nangis aku. Teman-teman, sakit tuh gak enak ya. Nah, pas aku sakit gigi itu, untung di mall itu ada apotek, jadi beli obat. Obatnya namanya Praxion kalau gak salah. Nah, habis itu sembuh deh sakit gigi aku. Nah, pas aku selesai makan, aku ke rumah. Nah, sebelum lanjut ceritanya, kita ngobrol di depan aja yuk, pasien nyainya terganggu. Ayo. Sampai mana tadi ceritanya? Oh iya, pas aku pulang ke rumah, aku sikat gigi, sholat, tidur. Nah, pas aku tidur, aku bangun jam 2. Jam 2 tuh aku sakit tuh. Bangun itu jam 2 pagi. Mata ngantuk, berat. Harus perut sakit banget. Abis itu mama nganin aku minyak ke perut. Abis aku tidur. Habis itu bangun jam 3:30. Habis itu aku sakit perut lagi. Nah, aku ke kamar mandi lagi. Aku ternyata aku betret. Nah, aku ke kamar lagi, aku tidur. Padahal aku udah seneng-seneng malam tadi. Sakit gigiku udah. Nah, pas malamnya itu sakit perut, sengsara banget aku. Sakit tuh gak enak ya teman-teman. Nah, sampai aku gak bisa tidur, nahan sakit perut aku tuh. Sengsara banget aku teman-teman. Nah, sekarang alhamdulillah sakit perut aku berkurang. Makanya aku bersyukur banget udah hilang sakit aku. Nah, pas sakit itu semuanya jadi gak enak teman-teman. Makan coklat sakit perut gak enak. Makan es krim temannya sakit gak enak teman-teman. Makanya kita harus bersyukur kita dikasih sehat. Oh iya, aku udah ngomong panjang lebar sekuping gajah nih. Nah, aku aus sama lapar. Nah, biasanya di
rumah sakit ini banyak yang bawa roti bolu itu. Kita ambil satu, kita bawa keluar. Ayo kita lihat di dalam kulkas nih. Wah, ada kue puding, ada minuman kaleng. Aku pilihin aja lah. Oh ya, ini pedes, akan mencret. Taruh lagi ah. Ah, yang ini aja lah. Jaya Bakery. Yuk kita bawa ke depan. Belum keluar, udah ramai yang datang. Apa ya ini isinya? Wah, coklat. Aduh, manis lagi baik gula. Aku takut sakit gigi lagi. Enggak jadi nih makan keroncongan. Nah, di rumah sakit nih ada banyak banget dokter untuk nyembuhin orang-orang. Nah, pasti yang nonton video ini banyak juga kan yang pengen jadi dokter. Nah, aku dulu juga cita-citanya pengen jadi dokter, tapi dokter hewan. Nah, sekarang aku cita-citanya pengen jadi atlet renang sama ustaz. Teman-teman, doain ya kakekku sehat, teman-teman juga sehat, dan kita harus saling mendoakan biar semuanya sehat. Sebelum video ini aku akhirin, nah teman-teman kalau mau beli mainan dari aku, teman-teman bisa lihat Tokopedia sama Bukalapak. Nah, kalau di Bukalapak itu nama tokonya Asaka Toys. Kalau di Tokopedia namanya Duo Asaka. Teman-teman, sampai jumpa ya. Aku akhiri video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng. Dah, wassalamualaikum. Ya. Hmm.